Berita hari ini. Seorang wanita dompetnya dicuri oknum ojol setelah dirinya lupa jika dompetnya tertinggal di dashboard motor miliknya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gading Serpong Boulevard. Dompet berwarna abu-abu itu berisi KTP Astri Grafitalisna Cipta Rahayu, SIM STNK, ATM 2, NPWP, uang tunai, dan surat-surat penting lainnya. Dia kayak nyari, nah ini, tuh, dia kayak nyari, tuh. Tuh dia gak banyak, dia tau lah kamera, dia gak banyak dia kesini. Oh iya, iya. Tuh dia liat anak CCTV. Deketin klik. Ke orangnya. Deketin lagi. Dia nongkrong lagi. Nah, untuk posisi itu aja gak. Kita ketemu orang ini, karena orang ini ada. Setelah itu saya baru keluar, Pak. Jadi pakai masker, jadi itu tutup. Dia. Dia pergi. Pergi sana. Ke sana.